Istri Pangeran Harry, Meghan Markle, memiliki momen emosional saat pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II, Senin 19 September 2022. Meghan Markle tampak berlinang air mata usai kebaktian menghormati sang ratu di Westminster Abbey, London. Momen emosional berlangsung di luar Westminster Abbey sebelum peti mati mendiang Ratu Elizabeth II dibawa ke Wellington Arch di Hyde Park. Selanjutnya, peti mati ratu dibawa ke Kapel St. George di Windsor yang merupakan tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelumnya, Meghan tiba di Westminster Abbey pada Senin pagi dengan mobil bersama Pangeran Harry. Mereka pun bergabung dengan Raja Charles III dan anggota keluarga kerajaan lain dalam prosesi pemakaman sang ratu. Meghan memberikan penghormatan khusus kepada Ratu Elizabeth II dengan mengenakan anting mutiara dan berlian yang diberikan kepadanya oleh mendiang ratu. Ia mengenang nenek mertuanya itu dengan cara yang sama selama acara pemakaman seremonial pekan lalu. Sebagai informasi, Ratu Elizabeth II menghadiahkan Meghan anting-anting untuk menghormati tamasya solo pertama mereka bersama pada 2018 lalu.